Sri Wahyuroh yang tinggal di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kebumen mengisi hari-harinya setelah pensiun dengan membuka usaha oleh-oleh khas Kebumen. Aneka produk UMKM berkualitas didatangkan langsung dari pembuatnya. Memasuki bulan Ramadan, usahanya mengalami peningkatan apalagi harganya yang terjangkau. Terlebih usahanya tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan untuk mengenalkan produk UMKM Kebumen. Harga cukup bersahabat, jadi beraneka ragam dan kami tidak nutuk istilahnya, tidak. Kami tetap mengikuti harga standar agar produk UMKM Kebumen itu cepat laku. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.